Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair ayat dalamin asantum jamin bi khair. Wal an nahnu sanastamir di rusatana min babisani min widah min mihdatis salisah au an nasyatus salis amma yata'alak bi al-haflu bi dikro mulai di rasul walakin qobla nastamir di rusatana hayya nabda' liko anna bi kiruatul fatihah al-fatihah. Wal an ayat talamit isma'u wang duru hadal video jayidin. An-nasyatu salis, langkah yang ketiga. Istami' waqro, dengarkan dan bacalah. Yatakallamu Husain wa ba'du asdiqo'i ma'a ustadi anil hafli hadal yaum. Husain dan beberapa temannya berbicara bersama ustadnya atau gurunya tentang perayaan hari ini. Al-Ustadz berkata, nahnu nahtafilu bidikro maulidin nabi hadal yaum. Sekarang kita akan memperingati atau merayakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Husain, na'am, ya, nahtafilu bihadal yaum, kita akan merayakan kelahiran Nabi hari ini. Al-Ustaz, mada amiltum qabla hadal hafli, apa yang kalian kerjakan sebelum perayaan ini? Husain, istama'na linwazi al-a'mal illa a'do illajna, kami sudah berkumpul untuk membagi pekerjaan ke anggota panitia. Kuntu ra'isal lajna, saya sebagai ketua panitia. Wa kana Hasan sekretaris lajna dan Hasan sebagai sekretaris panitia. Wa kana Aisyah aminata sunduk dan Aisyah sebagai bendahara. Wa kana ba'dul asyqa'il akharin a'du lajna dan beberapa teman yang lain sebagai anggota panitia. Al-Ustadz, wa madza amilti ya Farida qabla hadzal hafli, apa yang kamu lakukan Farida sebelum perayaan ini? Farida, ana wa Zainab wa Aminah, saya Zainab dan Aminah, arsalna bi taqata da'wati ilal mad'uin wal mad'uat, kami mengirimkan undangan kepada orang-orang yang akan hadir. Al-Ustadz, Al-Ustadz, wa antum ya Yunus, wa Umar wa Khadijah, dan kalian Yunus, Umar, dan Khadijah, istagbilul mad'uin wal mad'uan, sambutlah para tamu undangan. Al-Ustadz, man yulkil muhadratat diniyata fi dzalikal hafli, siapa yang menyampaikan ceramah agama pada perayaan tersebut? Hamid, yulki hal Ustadz Abdul Rahman min Surabaya, ceramah tersebut disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman dari Surabaya. Al-Ustadz, ma modul muhadhoh, apa tema ceramah tersebut? Amin, hikmatul hafli bidikro maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah perayaan peringatan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamid, yastami'ut talamid ilal muhadhorati bihtimamin kabirin, murid-murid memperhatikan ceramah dengan antusias yang tinggi. Untuk latihan atau dari Badus Salisah, tabaddal as-su'al wal jawab ma'azamilik, silakan kalian rubah kalimat di bawah ini dengan memasukkan lafaz kana, kuntu, al-kunti tergantung dengan domir yang ada pada kalimat tersebut. Contoh, misal di sini ada domir ana, berarti harus dimasukkan kuntu. Kuntu itu sebagai ganti dari ana. Kalau anta, gantinya adalah kunta. Kalau anti, gantinya adalah kunti. Ana ro'isun lihadal hafli, jadi kalau kemasukan kuntu, ini di mansub ya, diganti mansub menjadi kuntu ro'isun lihadal hafli, saya sebagai ketua panitia pada perayaan ini. Sekarang yang nomor satu, anta ro'isul jalsah fi dzalikal hafli, kalau anta ini menjadi kunta. Jadi kalimatnya menjadi kunta ro'isal jalsati fi dzalikal hafli, kamu sebagai ketua panitia dalam perayaan tersebut.
Yang kemudian yang nomor dua, anti mudarisatun jamilatun. Anti berarti antinya diganti menjadi kunti. Kunti mudarisatan jamilatun. Kamu guru yang cantik. Berikutnya, humna jihuna fil musabaqati. Mereka para juara perlombaan. Hum dirubah menjadi kanu, najihuna menjadi najihina. Kalimatnya menjadi kanu najihina fil musabaqati. Kemudian berikutnya, antum sha'imuna fi hadzal syahri. Antum dirubah menjadi kuntum. Sha'imuna menjadi sha'imina. Kalimatnya menjadi kuntum sha'imina fi hadzal syahri. Kalian puasa pada bulan ini. Kemudian untuk nomor selanjutnya silakan kalian cermati dan kerjakan sendiri untuk latihan. An-nasyatu qobi, langkah yang keempat, at-tatribatul ula, rutibil kalimat itu sebuah jumlah. Latihan yang pertama adalah kita akan berlatih untuk menyusun kalimat acak menjadi kalimat yang sempurna. Kalau ada kalimat seperti ini, silakan kalian terlebih dahulu cari kosakata yang belum diketahui. Kemudian langkah yang kedua, cari kata kerja untuk menjadi pembukaan itu cari kata kerjanya. Kata kerja di sini adalah ihtafala. Jadi kalimatnya menjadi ihtafala bidzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada ya. Fit tarikh, tarikh mana? Fit tarikhi isnata asyar min rabi'il awal. Ini kurang awalnya ya. Kemudian enam ratus sania al madrasah al madrasah at tulab al haflu at tolibat. Kita cari kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah ijtama'a. Jadi kalimatnya menjadi ijtama'a, berkumpul. Siapa yang berkumpul? Pastinya di sini adalah at tulabu wat at tulabu, murid-murid. Kemudian yang nomor tiga, tidak ada kata kerjanya, kita cari domir. Nahnu a'dhaul lajnah. Nahnu a'dhaul lajnah, kami anggota panitia. Anggota panitia apa? Selanjutnya kita cari keterangannya. Li hafli rasul, li hafli maulidir rasul, untuk perayaan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita cirinya untuk mengetahuinya, kita caranya adalah yang pertama cari kosakata yang belum kita ketahui, kemudian cari kata kerjanya. Kalau dalam satu kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka kita cari domirnya atau kata gantinya. Kemudian yang nomor 4 dan nomor 5 silakan dikerjakan sebagai latihan di rumah. Ada dari batasannya, tajim hadil jumal ila lughatil arabiyyah, terjemahkan kalimat berikut ke bahasa Arab. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Jadi kita cari kata kerjanya dari kalimat berikut adalah dilahirkan. Dilahirkan itu berarti passive voice atau kalimat yang diawali di. Awal kata kerjanya adalah kosakatanya walada yuladu, karena ini adalah isim majhul dibalik menjadi wulida. Jadi wulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sania asyar min syahri rabi'il awal. Nomor tusannya, Abdul Muthalib meninggal dan umur Nabi saat itu 8 tahun. Kita cari kata kerjanya. Kata kerjanya di sini adalah meninggal. Berarti menjadi tufiya Abdul Muthalib wa kana umru Nabi samana sinina. Nomor 3, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada saat umurnya 25 tahun. Kita cari kata kerjanya adalah
خلاص كفينا هذا الكلام وشكرا على اهتمامكم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نحن سنؤكد الاختبار اليومي من الباب الثاني. إن شاء الله minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.